Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Tech Channel. Tersasul Cik Koci. Okey, jom-jom. Hari ni kita nak cerita mengenai baru je bertunang dan nak happy. Sekali tunang Anju beri syarat sebelum kahwin yang tak masuk akal. Ya Allah, syarat apa pula ni? Hari tu kan dah elok bertunang. Anju cakap, dia cakap dia tak nak kahwin saya selagi. Selagi apa tu? Jom kita tengok apa syarat yang telah ditetapkan. Anju berkata, tunang cakap kalau selagi tak turun sampai 55 kg, dia tak nak kahwin lagi guys. Oh, rupanya tunang dia minta Anju turunkan berat badan. Anju kata, jauh lagi perjalanannya bang. Harap sabarlah ya. Itulah tulis pelakon Zarina Anjoli yang mesra disapa Anju secara berseloroh. Zarina yang kini bahagia harmoni dengan tunangnya, Datuk Seri Hazrul Elzi itu tampil berkongsi perkembangan terkininya di laman Instagram. Dan perkongsian tersebut pantas mendapat reaksi warga maya yang terhibur dengan apa yang dimuat naik ibu kepada seorang cahaya mata itu. Sementara itu di Instastory, Zarina atau nama sebenarnya Zarina Anjoli Muhammad Fahizul turut bersyukur atas kehidupannya kini. Kata Anju, ramai cakap, Anju, you look happier now. Alhamdulillah, yes, I'm indeed happy. I found someone who can love me and can accept my flaws. Martin pun happy dapat kakak express, katanya. Dan sebelum ini, media melaporkan Zarina dan Hazrul Elzi selamat bertunang pada Januari lalu dan merancang untuk mendirikan rumah tangga Mac depan. So, sebelum Mas, Anju kena turunkanlah berat badan. Tapi sekarang pun badan Anju pun dah cantik. Tak payah turun pun tak apa. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.